Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Kelima ya. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah jawaban yang terkait komentar tentang kenapa wanita tidak ada yang menjadi tamtama TNI. Untuk itu, sebelum lanjut silakan kalian dukung channel ini yang baru bergabung dengan cara subscribe dan tekan juga lonceng notifikasi, supaya kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dan informasi-informasi terbaru dari Jalan Kalimaya. Sesuai di penerimaan maupun rekrutmen TNI di tahun-tahun sebelumnya, sama halnya di tahun ini, tahun 2021, untuk pendaftaran ataupun rekrutmen TNI, yaitu khususnya yang tamtama, tidak menerima dari wanita. Kenapa? Karena wanita diperuntukkan untuk bintara maupun perwira. Untuk lebih jauh, kenapa wanita tidak bisa masuk ataupun mendaftar di tamtama, mari kita ulas tentang apa itu tamtama. Setelah dibukanya pendaftaran penerimaan tamtama TNI, baik tamtama TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara maupun TNI Angkatan Laut, mereka akan melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan pemeriksaan administrasi, tahapan seleksi jasmani, tahapan seleksi kesehatan dan psikologi, hingga mereka masuk di jenjang pendidikan jika mereka lolos di semua tahapan seleksi tersebut. Dan setelah mereka masuk di lembaga pendidikan, mereka akan dilatih supaya mereka memiliki jiwa militansi yang tinggi, serta mereka akan dibina memiliki misi rela berkorban dan berjuang tanpa pamrih untuk kepentingan bangsa dan negara. Walaupun di negara kita sejarah membuktikan bahwa salah satu pejuang nasional kita, contohnya Cut Nyadin, juga telah berjuang untuk merebut kemerdekaan dan dia adalah seorang wanita. Nah, di penerimaan tamtama ini, setelah mereka layak ataupun sudah memenuhi syarat secara pembentukan mental yang dilaksanakan di pendidikan dasar kurang lebih 5 bulan, mereka akan dilantik menjadi tamtama dengan berpangkat prajurit 2 ataupun disebut prada. Untuk golongan tamtama yang baru lulus pendidikan dasar disebutnya yaitu prajurit 2 ataupun prada. Dan tamtama sendiri akan siap menerima ataupun mengerjakan berbagai tugas yang sifatnya strategis di bawah pimpinan seorang bintara, yang mana bintara sendiri adalah sebagai penghubung ataupun yang akan mendapatkan perintah dari pimpinan yaitu perwira. Tentunya sebagai seorang tamtama harus memiliki fisik yang kuat, misi yang jelas, dan mereka harus memiliki keloyalan yang tinggi. Dan untuk kalian ketahui, untuk golongan tamtama merupakan golongan paling rendah ataupun terendah yang ada di tingkatan di TNI, yaitu di paling tinggi adalah perwira, kemudian bintara, dan terakhir tamtama. Dan jenjang karir untuk tamtama sendiri, setelah mereka lulus dari pendidikan dasar, mereka akan mendapatkan pangkat yaitu prajurit 2 ataupun prada. Kemudian naik satu tingkat yaitu prajurit 1, kemudian satu tingkat lagi prajurit kepala ataupun praka, kemudian naik satu tingkat lagi kopral yaitu kopral 2, kemudian naik lagi kopral 1, dan golongan tamtama pangkat tertingginya yaitu kopral kepala. Demikian kenapa wanita tidak ada rekrutmen di golongan tamtama di TNI
di tahun 2021 ini maupun di tahun-tahun sebelumnya. Karena di sini sudah dijelaskan dengan jelas maupun gamblang bahwa kebutuhan di tamtama adalah membutuhkan energi fisik yang kuat dan tentunya mampu untuk melaksanakan misi-misi operasi yang berat. Untuk itu, kebiasaannya di penerimaan rekrutmen wanita akan dicondongkan ke arah bintara dan perwira yang lebih bekerja di meja ataupun di staf-staf di satuan TNI. Terima kasih bagi kalian yang telah bergabung di channel Jalan Kelimaya, dan teruslah semangat bagi kalian yang saat ini sedang mendaftar ataupun sedang persiapan menghadapi seleksi penerimaan TNI di tahun 2021 ini. Tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan selalu berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.